Pemirsa, proses pengadilan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J harus terhenti sementara waktu. Sepekan ke depan, tak ada persidangan untuk terdakwa Verdi Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak hanya berlaku untuk terdakwa pembunuhan, penundaan sidang juga berlaku untuk perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus Yosua. Diketahui para terdakwa untuk dua perkara tersebut yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, Kuat Maruf, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Cak Putranto, Baikuni Wibowo, dan Arif Rahman Arifin. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, membuat permohonan ditiadakannya sidang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut dia, sidang ditiadakan sementara untuk menjaga keamanan saat pelaksanaan rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana dan obstruction of justice semulanya dijadwalkan berlangsung pada Senin 14 November 2022 hingga Jumat 18 November 2022.